Dia kalau dengan setahun akan ada cakap-cakap tu akan keluar. Kawan-kawan yang negatif. Kau kerjalah macam mana pun. Kau kat situ juga. Kau buatlah apa pun. Selagi mana dia jadi bos kita. Kita takkan rasa weh naik pangkat ni semua. Macam tu lah. Anugerahkan semua sama-sama. Pahdia dia. Dia akan ada cakap-cakap negatifnya. Sedangkan dulu waktu mula-mula minta kerja gomen. Isi borang. Dapat interview. Selangkah je lagi nak dapat kerja. Masa tu kebanyakan kita sebut. Minta-mintalah dapat kerja ni. Kalau dah dapat, aku tak minta apa dah. Ya. Dah dapat, aku tak minta apa dah. Yang penting dapat kerja dulu. Bila interview, kenapa nak kerja kerajaan? Terjamin kenapa? Boleh buat loan. Aku tak faham apa kaitannya terjamin dengan boleh buat loan. Macam itulah. Jadi antaranya kita mempertikaikan. Jadi kalau kita tengok apakah definisi-definisi daripada perkataan tadi. Amanah bermaksud menyampaikan hak kepada yang berhak. Tidak mengambil hak orang lain. Dan tidak juga mengurangkan hak orang lain. Kan? Begitu juga kalau perkataan keberkatan. Keberkatan ini hanya berlaku ke atas sesuatu yang baik sahaja. Dan berbentuk nikmat. Dan kedua, jika keberkatan itu berlaku atas sesuatu sedikit, maka ia akan menyebabkan yang sedikit itu menjadi cukup. Dan kalau dia berlaku ke atas sesuatu yang banyak, maka ia akan menyebabkan yang banyak itu mampu dimanfaatkan dan dinikmati. Mampu dimanfaatkan sepenuhnya ke jalan dan keredaan Allah SWT. Ringkas cerita, berkat ni kebaikan yang Tuhan bagi kat kita. Walaupun sikit, tapi berkembang. Tentu je. Ada manfaat dia. Contoh kan, ada orang keberkatan masa, keberkatan duit. Duit dapat. Contoh dulu saya mengakulah, saya masuk pertandingan pidato dan debat. Salah satu cara saya cari duit dulu masa belajar, ada saya masuk debat dan saya dah kira-kira dah. Kalau Johan dapat berapa, nak Johan dapat berapa, dah kira dah. Boleh settle duit yuran ni, saya kan tu. Kenapa? Dapat duit yuran, lepas tu bawa makan-makan, habis. Kadang habis macam tu, saya pun tak tahu mana pergi duit tu. Duit yang senang dapat, senang habis. Tentulah. Menang debat kenegaraan, bedang menang debat, pertandingan debat Piala Perdana Menteri, menang debat pertandingan tertentu, Johan dapat 5,000 tapi bahagi 4. Bagi 4 orang sebab pendebat 3 orang, seorang tu reserve. Yang reserve pun dapat sama dengan kita walaupun dia tak debat. Macam tu kan, bagi. Kalau 5,000 dapatlah 1,250. Tapi saya dapat satu lagi, dapat lagi RM1,000 untuk pendebat terbaik. So campurkan duit tu, simpan. Tapi belanja-belanja kadang habis. So mana pergi duit tu? So tu soalan berkat tu tadi. Tapi berkat macam-macam dapat beli. Dapat beli ni, dapat hadiahkan ni, dapat sedekah kat orang ni, dapat ni. Jadi manfaat tu nampak. Macam tu juga masa. Daripada pagi dia masuk kerja, sampailah ke petang. Macam-macam benda dia dapat selesaikan. Ada orang masa lah, tiba-tiba dah malam. Ya Allah Akbar. Macam tak buat apa pun. Mana tu ada masalah sebenarnya. Ada masalah sebenarnya dengan keberkatan masa. Bangun pagi sampai dekat pejabat kan, tak terus kerja, sibuk membincangkan episod drama malam tadi kan. Kau rasa-rasa macam mana, bagus ke tak bagus dia ni? Itulah tu, bincang hari ni nak minum mana? Minum, jangan risau, dia geng minum ni geng yang sama, halakah tu halakah yang sama, ketua kumpulan bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Macam tu lah, dia akan tentukan siapa yang akan tentukan. Pergi minum tengah hari kan, minum, mungkin keluar awal pula tu sebab nak jemput anak sekolah dan sebagainya. Petang masuk pejabat, tak masuk kedua tak masuk lagi. 2:30, 2:45 baru sampai. Teruklah jam ni, orang tanya pun tidak. Teruklah. So petang ni nak minum kat mana? Kan pagi tadi dah minum. Bungkus saja. Bungkus. Pukul 3:45 baru masuk pejabat, baru buka fail, baru type sikit, tengok jam. Weh, dah pukul 4. Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah kumpat. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalah ni. Faham tak? Itu isu dia. Kita gelak-gelak tau. Tapi itu, saya teringat kata-kata Ustaz Haji Nur Azame bin Haji Alias. Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia, satu ayat dia yang paling saya tak boleh lupa adalah, kalau kita kerja government, confirm halal ni. Siapa cakap? Belum tentu lagi. Orang lain kerja. Masih. Korang memang nak susun bawah tu lah. Yelah, rak dah ada kan. Macam tu lah. Jadi mana kita kerja macam biasa. Kawan kita kerja teruk ni.
Dia sampai malam tak balik, tapi gaji dengan kita sama. Tak ada kita rasa dalam hati kita tu persoalan yang nak kita tanya, sepatutnya kata Ustaz Haji Nur Azami tadi, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan? Tu soalan. Kita boleh relax. Siap sahun kawan. Alah rajin pula. Tutup fail. Ustaz suruh kawan tutup fail. Kan? Sebab apa? Tak boleh tengok kawan kerja. Amat relax lah. Alah, tiba-tiba kau rajin dengan ni pahal. Dia ada. Ada orang macam tu. Jadi itu isu keberkatan. Keikhlasan bermaksud meninggalkan riak apabila melakukan ketaatan, dari sudut istilah bermaksud membersihkan hati daripada bercampur dengan sesuatu yang memudahkan kesuciannya. Dapat mengerti sesuatu dan mencampurinya dengan itu dapat mengelakkan. Contohnya macam ni. Kita buat kerja ni memang sekerja ikhlas. Kerja, buat kerja betul-betul. Sebab gaji kita, okeylah, alhamdulillah nanti dapat gaji. Kerja je lah. Kerja bosok buat ni, buat, so ni buat. Tapi kita elakkan dia bercampur dengan benda lain. Sebab apa? Weh, aku dengar bos suka kat kau. Kau buat kerja bagus. Ya. Nampak? Dia jadi seronok kan? Lepas tu dia makin rajin buat kerja sebab apa? Sebab tiba-tiba dia bercampur dengan niat yang lain. Nampak tak? Niat dia apa? Dah bos suka kat aku. Aku kena maintain supaya bos terus suka kat aku. So, niat dia sebab nak bos suka kat dia. Percaya cakap saya. Kalau buat satu perkara, mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tu je. Minta-minta lah Datin Hasniza nampak kerja aku. Boleh aku naik pangkat, kita akan kecewa. Sebab Datin Hasniza pun manusia juga. Begitu juga Puan Suryati pun manusia juga. So bila berbincang tentang nak naikkan siapa naik pangkat, bincang-bincang-bincang, seorang bagi idea. Saya rasa dia ni okey. Saya tak boleh, tak boleh. Saya pernah tu. Pernah ada masalah dengan dia. Kenapa pula? Dia dulu masa ni, oh iya ke? Eh, tak boleh macam tu. Bincang-bincang-bincang. Akhirnya daripada 5 calon, tiba-tiba yang ke-6 tu pula dapat. Ada macam tu. Ada. Sebab simple aja. Bahagian HR. Mana bahagian HR? Angkat tangan bahagian HR mana? Datang aku pula dah. Tak, jangan. Saya tak tanya soalan. Nak tahu je. Siapa? Mana bahagian HR? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang depan ni semua HR. Tak, angkatlah tangan. Mana satu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Belakang, mana lagi? Belakang, angkat tangan. Korang memang tak campur orang lain. Memang campur dengan kau je lah. Adalah buah. Tak, mana bagian HR ni? Dan cuba tengok, kadang dia kan kita sort kan, orang sorting, orang minta kerja, tak kisahlah part time, kontrak, kita nak susun kelaikan dia kan. Okay, SPM, kita kata kelaikan SPM je, kita pun asing kan. Okay, SPM, okay, ni, okay, wuih, berusak dia bagus. Faham, nampak tak senarai nama tu? Kadang-kadang yang minta jawatan minimum SPM ni, yang minta ada degree pun ada, yang minta ada master pun ada. Lepas tu ada satu tu, terlepas pula, pergi bawah almari, borang permohonan tu. Okey, tak dapat je lah tu. Tak, kita nampak macam tak patut kan. Tapi sebenarnya Tuhan dah tulis bukan rezeki dia. Itu sebenarnya. Saya nak bagi gambaran macam tu. Kadang-kadang benda tu berlaku. Lepas tu, yang ni kita tengok lah. Tiba-tiba pula. Kau tahu, pakai t-shirt, pakai sini. Tak patut lah, kita tak payah bagilah. Kadang-kadang perbincangan sesama dia. Kan? Kadang-kadang berlaku benda tu. Sebab sebenarnya bukan. Kita memang kita nak salahkan manusia. Tetapi hakikatnya, Tuhan kalau dah tak izinkan, macam itulah keadaan dia. Itu sebabnya kita jangan salah faham. Itu sebabnya kadang-kadang manusia ni sampai terlupa nak bersyukur. Bersyukur dalam hidup dia. Kan? Keikhlasan ni satu benda yang kita buat mengharapkan pengiktirafan daripada Allah saja. Bukannya daripada manusia. Kalau macam tu cara kita fikir, senang. Ha. Kita akan bahagia. Nak bahagia dalam hati ni install 5 perkara. Install 5 perkara dalam hati kalau nak bahagia. Jangan salin. Tak apa, saya tahu you all hafal. Tak usah. Jangan salin. Yang pertama, sabar kena ada. Kalau tak sabar, you all takkan dapat duduk dekat depan sofa ni. Tak boleh. Hanya yang sabar-sabar aje. Puan Suryati pun dah duduk dah kat belakang dulu. Sekarang dia duduk depan. Betul? So jangan komplain. Kita kursi plastik. Dia duduk sofa, sedaplah tangan macam ni. Contoh kan. Itu sebab saya cepat naik ke atas, sebab tanggungjawab besar. Yang duduk kat bawah ni, duduk dalam kursi sedap ni, tanggungjawab besar. Nak kencing pun tahan. Yang belakang tu balik pun orang tak perasan. Tak, saya nak bagi pemahaman analogi ni tanggungjawab tau. Kadang-kadang kita gemar tengok benda-benda yang
benda-benda yang material ni, oh ya Allah, best lah dia dapat kereta besar, ada driver, sedap. Tak, tak sedap pun. Sebab apa? Tanggungjawab dia besar. Nampak tak? Kadang-kadang Puan Suriati dan Tina Sniza, kadang pukul 5 tak boleh balik lagi. Kena jumpa ni lah, kena meeting lah, kena itulah. Kita dah bincang lah, pukul 4 dah bincang lah pasal malam mana malam ni. Dengan anak nak makan mana malam ni. Betul, itu sebab saya kata, tanggungjawab. Termasuklah bercakap ni. Kan ada orang cakap, seronok lah dia ke sana kemari. Pagi tadi Putrajaya, petang ni sini. Malam ni Bangi, seronok lah dia. Besok pergi Perak, besok pergi Perak pula. Kan, nak petang Penang, malam Melaka. Ya Allah, macam mana tu? Kan, seronok lah kan, seronok. Kita tengok berdasarkan material yang kita tengok. Ha, tapi saya hari-hari doa. Minta-minta lah program petang ni batal. Tak dapat. Tengok jadi pula kan. Kan, jadi pula. Contohlah, sebab bila keadaan tu macam tu, sebenarnya kita gemar melihat apa yang orang ada. Manusia ni, yang pertama tadi sabar. Kedua yang kena ada, syukur. Syukur. Bila kita duduk ni, maknanya kita ada kerja. Dan sudah tentu, petang ini adalah program yang menggembirakan kita petang ini. Sebab maknanya tak payah kerja. Tak payahlah kau buat muka macam sonok sangat nak dengar ceramah nyampah lah kurang kan. Kan minta-minta lah habis kul 5, balik terus pun 5, tak nak 5, ya Allah, macam tu kan. Tapi tak, sebenarnya tak, dan ni saya bagi contoh lah. Sebab maknanya kita ada kerja, ada orang kat luar sana bawa file folder ni, kulu kilir tengah fikir nak kerja apa. Kerja tak ada. Saya buka jawatan yang itu, jawatan dekat pejabat saya, nak cari orang yang kerja sebagai pembantu tadbir pejabat je. Yang minta tengok degree, lepas tu result dia, ya Allah Akbar, dean list. Setiap semester 3.6, 3.7, 3.8. Macam mana tu? Saya nak ambil dia pun takut. Kalau kau kerja dengan aku 2-3 minggu dah keluar pergi tempat lain, dapat offer tempat lain. Saya tak nak. Itu masalah hari ni. Kan? Tu saya tanya, apa jaminan awak tak pergi tempat lain? Saya nak tunggu jawapannya. Kalau jawapannya, dia jawab apa? Eh, tak adalah, selagi mana syarikat memerlukan saya. Kau ni, aku interview kau ni, memang aku perlukan kau. Aku tanya kau, jaminan kau tak pergi tempat lain. Yalah, selagi mana diperlukan. Kau faham ke tak aku cakap ni? Tapi jawapan yang paling baik kalau nak jawab, saya ajar dia. Bila kau cakap, sebenarnya saya insyaAllah saya akan kerja lama. Sebab kalau betul lah saya nak pergi tempat lain, dah lama saya pergi dah. Dengan result saya yang bagus macam tu, tak ada tempat pun nak ambil saya. Cakap macam tu. Nah, itu pun nak diajar. Nampak lah kan? Jadi, tak salah. Jadi makna kata keadaan sekarang ni, orang nak tempat kita. Tak percaya. Contoh eh, Puan. Puan yang baju biru ni. Ha. Siapa nama Puan? Ha. Azila. Puan Azila, berhenti je. Jangan kerja kat sini. Buat ni. Notis berapa bulan kalau nak berhenti? 3 bulan. Jangan risau. Belum cukup bulan pertama notis tu, iklan baru dah keluar. Nak gantikan tempat ni. Nak tunjukkan apa? Jawatan ni pun bukan kita punya. Itu sebab kita kena syukur. Tapi kenapa manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Sebab Nabi suruh kita tengok orang lagi susah daripada kita. Dengan cara itu kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Dengar ni baik-baik. Manusia tak bersyukur sebab sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Tak. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini sebab Tuhan izinkan. Ada orang tak payah usaha pun dapat. Mak ayahnya kabel tolong-tolong dapat. Ada. Ada. Tetapi kalau Tuhan tak izin, tak dapat. Itu je. Nampak tak? Itu sebab saya kata, jangan kita cakap, aku dulu kerja keras, kau pun kena buat macam aku. Itu sebab aku. Tak, tak. Orang lain pun meniaga juga. Tapi kenapa dia melaga meletup-letup tu? Kuih keria antarabangsa. Ha? Sejak bila kuih keria tu sampai kat Sweden? Dia yang mengaku kuih keria dia antarabangsa. Sebab kebetulan bandar tu bandar bersejarah, ramai pelancong datang beli dekat sana. Tapi kita pun buat kat keria antarabangsa. Kita buat kat KL, kita buat kat Johor. Tapi tak jadi macam tu. Sebab apa? Tuhan tak izinkan.
Kalau cakap pasal kerja keras, ada satu hamba Allah pukul 4 pagi dah bangun bawa lori ni. Punggah barang ni. Lori hantar roti ni. Pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi balik parking lori, dia tukar pula baju jadi pengawal keselamatan sampai pukul 6 petang. Pukul 6 petang tukar baju lagi. Kali ini pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat restoran mamak, pukul 11 baru balik rumah. Anak semua dah tidur. Pukul 3 pagi dah bangun nak pergi hantar lori lagi, bawa lori tadi. Tak cukup kerja keras ke orang ni? Tak usaha ke dia? Usaha, tapi Tuhan belum izinkan dia senang macam gitu. Ada seorang kandidat yang interview dengan saya itu, dia kerja polis bantuan dekat satu universiti. Jadi guard lah, pengawal keselamatan, polis bantuan. Berapa gaji? 1,200. Bulang, Seremban KL, Seremban KL, bulang. Lepas tu kalau dia nak lebih overtime, dia kena ambil satu shift lagi. Dia ambil satu shift lagi, dia pernah accident sebab ngantuk, dia terlanggar satu besi, luka-luka kaki, tak berbaloi pun. Kata, orang nak kerja, semua nak kerja, tapi kerja tak ada. Itu sebab kita kena belajar syukur dengan apa yang kita ada.